sapi ini termasuk hewan ternak ya teman-teman. Selain dagingnya dimanfaatkan untuk pangan manusia, sapi juga menghasilkan susu. Susu baik loh untuk kesehatan kita. Selain itu, kotoran sapi juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Bahkan, ada sebagian orang yang mengolah kotoran sapi menjadi bahan bakar alternatif biogas, diantaranya untuk memasak, bahkan untuk penerangan. Oh iya, sapi ini makan rumput dan juga dedaunan ya teman-teman. Kambing. Kambing juga termasuk hewan ternak ya teman-teman. Selain menghasilkan daging sebagai sumber makanan yang kaya protein, ada juga kambing yang menghasilkan susu untuk diminum atau diolah menjadi bahan keju dan yogurt. Sedangkan kulit kambing banyak digunakan untuk bahan membuat jaket, sepatu, tas, dan lain-lain. Oh iya, kotoran kambing juga dimanfaatkan sebagai pupuk kandang ya. Makanan kambing yaitu rumput dan dedaunan.